aku tambahkan saus tiram 1 sendok, 1 irus lah. Ini penampakan setelah dimasak 2 jam ya teman-teman. Mantap jiwa Raya Merdeka. Hari ini akur ya teman-teman, masak ditemenin Mbae. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ngeronyong, Bapinita Sari, Wong Silata Purang, apa kora kepenat. Alhamdulillah, aku sore hari ini belum istirahat sama sekali, tapi sudah ada tugas negara lagi ya. Yang ngikutin vlog aku pasti tahu di video aku sebelumnya, aku bikin vlog apa? Aku bikin abis bikin vlog mukbang, bukan mukbang sebenarnya, besok harian aja sih. Tadi jam 2 aku baru selesai makan dan sekarang udah jam 3:30 ya. Habis selesai makan kan biasa beberes dapur apa segala macam gitu kan. Habis makan, oh ada telepon bentar teman-teman. Wocie, wocie, ama, wocie, wocie, wocie. Wei. Wei, ni hao. 14. Oke, aku balik lagi. Tadi ada telepon ya, dan bahkan aku lagi nggak di rumah, lagi ke bank. Jadi aku tadi ngangkat telepon dulu, biar nenekku yang ngomong. Jadi tadi habis makan jam 2, selesai makan, habis itu biasa beres-beres dapur. Nah, ini ada tugas masak semur daging babi. Ini di sini daging babinya, aku habis rendam pakai garam selama 1 jam ya teman-teman ya. Ini aku mau cuci bersih 2-3 kali lagi biar nggak amis. Jadi sore hari ini lumayan capek, dari pagi kerja sampai sore belum istirahat sama sekali. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan dengan video aku. Ya, pekerjaanku memang seperti ini, masak, jaga lansia, nyuci baju, ngepel segala macem. Ya, kalau orang Taiwan kan masaknya kan kebanyakan daging babi. Tahu sendirilah, di sini negara non-muslim. Jadi kalau memang ada teman-teman yang merasa kurang srek gitu ya, ke Taiwan, jangan ke Taiwan. Pindah aja ke Arab gitu, pindah tujuan aja gitu. Kalau misalkan pengen ke Taiwan ya, kalau melihat seperti ini jijik atau gimana ya, jangan ke Taiwan gitu ya. Tapi orang Taiwan ada kok yang majikannya vegetarian dan sama sekali nggak boleh masak daging di rumah, sekalipun itu daging ayam ya teman-teman. Jadi semua ada di pilihan kalian masing-masing. Kalau aku sih ya netral aja ya, yang penting kan nanti dicuci bersih. Masalah apa itu dosa itu kan biar jadi tanggungan aku sendiri. Ini babinya aku cuci berkali-kali. Ini ada kulitnya juga, tadi kakek itu request mau ada kulitnya karena nenek suka makan kulit babi, katanya sih enak. Kalau aku sih enggak ya, enggak makan, cuma tugasnya itu masak. Dan aku waktu itu kan masak daging babi itu dikomplain, katanya kenapa nggak pakai sarung tangan. Oke, fine, kemarin aku bikin minyak daging babi pakai sarung tangan, tetap saja dibully, banyak yang bully. Sekarang nggak tahu lagi lah, pokoknya yang aku lakukan itu semuanya serba salah, apapun itu salah. Nah, ini kan buat sarung tangan buat nyuci, ini kayaknya udah teles banget ya, aku mau ganti baru aja ya. Ini udah aku cuci kayak gini, mau tak tata rapi di panci. Ini aku mau ganti baru ya teman-teman ya. Intermezzo sebentar, tadi ada tamu. Jadi ini mangkoknya, ini gelasnya direbus ya. Ini gelas sama itu kecil, apa namanya, ceret kecil. Celimenyo cong, yang cong, suantau, lajau, jiang. Terus ditambah apa lagi ya? Terus ada bunga ini nanti ya, ini namanya bunga lawang ya teman-teman. Cuka hitam, saus tiram, jiangyo atau kecap asin. Terus dagingnya direbus dulu sebentar.
Terus ditambah pindang atau gula batu. Hari ini akur ya teman-teman, masak ditemani Mbak. Oke, daging babinya direbus dulu. Ini kulitnya sama dagingnya dipisah. Ini kulit babi direbus dulu. Cubi sentang. Jadi direbus terus dimasukin ke sini. Aman nih, cuma ikan sini. Cuma nih ke wajan. Kulit babinya taruh di bawah. Satu persatu. Habis itu nyusul daging babinya. Ya, dia tak ichi. 你看你这边叠在一起，没有啦，给它压压压到中间，这边没有，压到中间，好，再倒倒你，等一下再倒，这边还有水。 Terus lanjut masukin daging babinya. Oh, yang ini Huan,我是师傅，沙利师傅。你错了，你会累，你错。看得见。你把皮压下去，皮还没压下去，皮压下去。因为下面你很多葱啊。对，压下去，压到葱里面。 肉大块的放中间，大块的放中间，都是一样，没有小的，没有大的，都是一样，它切的也差不多。这个我扔掉，我再掏马桶，我这个弄好，我再掏马桶。 你不要摆旁边，通常给它摆中间，摆旁边或粘锅。再会搅拌啊！好，这个先放旁边。然后这个酒五瓢。酒。五瓢。酒 itu arak beras ya teman-teman. Arak beras 5 sendok. 淋在肉上面，五瓢，五六瓢都可以。这个是刚刚多少？四瓢，三瓢，再一瓢。 Ini arak berasnya 6 sendok. Terus kecap asinnya 4 瓢。 4 sendok kecap asin 4 sendok. 好，不要太满，三瓢半就好。这刚刚多少？两瓢。好，三瓢就好。哦，等，katanya tiga aja。等一下加一瓢呢。Terus。酱油膏不是现在加。好，等一下加。醋两瓢。黑醋，cuka hitam dua sendok。两瓢。Dua irus。两瓢。 黑醋再一瓢 katanya tambah satu lagi jadi 3 sendok. Terus apa mending nih? 糖
糖一瓢，嗯，你怎么？没有关系，它没有关系。等一下会可以，我弄。你那个那条根，先拿起来。这个半瓢还是一瓢？不要太多，会太甜。好，这样好。Gula padu satu sendok。 Yekwele, nggak tahu ini daun apa. Iya, soy. Yekwele. Yekwele. Liang pian. Rou kue fen. Kayu manis. Air sampai menutup dagingnya. Yau kai cu zhe ge rou ju dui le. Dui dui? Ju zhi jie xia qi ya. Bu ya, san. San. Si. Si. Wu. Wu. Liu. Liu. 不够啊！ 七，没有，它滚了有烫，不能太多，太多会太稀。 Airnya katanya nggak boleh banyak-banyak. Ini aku kasih. 这叶子放在中间。 10 aja, 10 sendok. Tapi menyesuaikan aja ya. Kalau kalian masaknya banyak ya kasih yang banyak. 好，就让它滚了以后你再拌。啊，这个嘞，什么时候加？ 这一半才加。一半。哦， oh, katanya ini udah mau matang, sudah setengah matang baru ditambahin setengah sendok. 不能小火。 大火啊，对，大火。大火给它滚。 apinya katanya harus besar. 大火滚了以后再翻。好。你不要关小火。没有大火的，大火。你不要怕扑出来，扑出来要擦就是。对。 Aja rewel ya ni ah. 不能说啊，怕不出来就关小我做错东西不对。 Iya, aja rewel. 你知道吧？ 嗯， ngerti aja rewel. A few minutes later. Oke, ini tadi kan belum ditambahkan saus tiram ya. Ini bunga lawangnya nanti dulu. Aku tambahkan saus tiram. 1 sendok, 1 irus lah. Terus ini bubuk kayu manis, dikit aja. Udah ya. Simpan di sini. Aduk sebentar. Biasanya kalau udah mendidih itu, aku nyalain kompornya itu kecil ya. Jadi dimasak selama 2 jam. Ini kan mulai jam 4 sore. Jadi nanti matangnya itu jam 6 sore. Jadi 2 jam itu matang. Jadi masaknya pelan-pelan biar meresap semua ke dagingnya. Terus ini bunga lawangnya aku taruh di atas ini. Nanti kan dia itu wangi. Terus nanti kalau udah setengah jalan juga aku ambil ya. Jadi nggak sampai matang bunga lawangnya aku ambil. Tutup lagi. Diatur apinya yang kecil aja teman-teman. Tadi sebenarnya aku pengen masak sendiri. Tapi Mbak Nini ikut ke dapur. Alhamdulillah ya malah jadi bener masaknya nanti. Malah jadi enak kata Mbakku. Kalau aku sendiri yang masak kan aku gak nyicipin. Gak nyobain, cuma ngira-ngira aja. Kalau ada Mbak Nini kan jadi Mbak Nini yang nyobain nanti. Nanti aku kalau udah mau mateng, aku manggil Mbak Nini suruh nyobain. Kalau aku nggak nyobain sama sekali ya, cuma tugasnya masak-masak-masak udah. Membantuin di sampingnya gitu sih. Jangan berpikiran aneh sama aku. Suka alhamdulillah, nggak suka nggak apa-apalah. Tak skip dulu, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Karena ini 2 jam waktu yang sangat lama. Nanti kalau di video terus kepanjangan aku bosen. Pokoknya ini dimasak 2 jam aja. Bumbu-bumbunya tadi ada di depan aku udah kasih tahu ya. A few minutes later. Nah, teman-teman, ini sudah jam 5. Ini masak daging babinya udah setengah jalan, jadi udah 1 jam. Penampakannya seperti ini. Tadi pas aku nggak ngerekam itu udah dicobain sama Mbah Nini. Udah ditambahin penyedap rasa atau micin, ditambahin juga garam. Itu kalau menambahkan kayak gitu tuh kalian menyesuaikan sama selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Terus aku tambahkan minyak wijen sedikit. Ya, ini aku masak pakai api kecil. Ini aku nanti masak
sampai jam 6 sore. Jadi masaknya itu 2 jam ya. Nah, ini penampakan setelah dimasak 2 jam ya, teman-teman. Mantap jiwa raya merdeka. Daging babi semurnya sudah matang. Dan sekarang aku mau lanjut masak dulu. Aku mau pamit dulu, udah jam 6. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.